Hukum pengantin perempuan pakai inai pelbagai-bagai corak. Hukumnya, tengok. Jika corak itu corak benda-benda yang bernyawa, dilukis burung merak, dilukis burung, dilukis macam rimah ko, rimah petok. Ada ulama mengatakan haram. Kalau dilukisnya daun-daun, bentuk daun, bentuk pokok, maka ada ulama mengatakan boleh. Jadi benda ni masih khilaf. Sebaiknya kita elokkanlah. Asalnya tahmirul asabi' ini sekadar memerahkan jari, bukan dengan melukis-lukis gambar. Kerana ada juga hadis Allah melaknat orang yang melukis gambar pada badannya. Sama ada gambar itu lukis dengan magic atau lukis dengan pen atau lukis dengan kekal atau jalan tattoo. Haram lukis-lukis tubuh ni. Jadi kita nak keluar pada khilaf tak solah. Merahkan jari sudah. Nah, merahkan jari. Ni merah dua buruas. Dua ruas jari ini merah. Kerana merah jari ini menarik perhatian suami. Ni dilukis habis. Kayak gini penuh dia atas belakang ni, kopek-kopek lukis bini. Bang, jadi Yakuza terus bini. Masuk dah bilik pengantin, pau terjun kot tiga. Buat apa awak lari bang? Bukan bini kita, siapa dia? Yakuza. Bang lari. Dah berkambung-kambung dengan burung, merok, adu-adu ada belaka. JKK tak tekuk. Bang lari. Ha, jadi akhirnya ikut sama. Nah, takut mantasyab bahabi kami. Fa'innahu minhum. Orang yang dah ikut sama budaya kaum kafir yang lain, takut-takut terjerumus dalam kumpulan itu.